Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menargetkan proses pembangunan kantor pemerintahan di IKN selesai akhir Juli ini. Menurut Basuki, faktor cuaca seperti hujan yang kerap turun jadi salah satu kendala proses pembangunan di IKN. Meski terjadi beberapa kendala, Basuki memastikan proses pembangunan di IKM sudah sesuai. Bahkan Basuki optimis pembangunan kantor pemerintahan di IKM selesai akhir Juli. Kepala Satgas Percepatan Pembangunan IKN Dani Sumadilaga memastikan ketersediaan air baku hingga listrik akan siap sebelum akhir Juli. Hal ini diungkap Dani merespon tudingan terhambatnya proyek pembangunan IKN. Dani menegaskan air baku yang bersumber dari bendungan Sepaku Semoy sudah bisa digunakan saat Presiden berkantor di IKN. Saat ini tengah dilakukan uji coba kualitas dan kuantitas air yang akan dipasok ke IKN. Tak hanya air baku, Satgas IKN juga memastikan pasokan listrik akan siap sebelum Jokowi berkantor di IKN. Ini adalah lapangan sintetis di IKN milik PSSI. Yang sebelah sana rumput asli standar FIFA. Wah, silau. Ayo. Di luar sini ya. Iya. Di Japonia ya.